Ya, ini sambil kerja ini. Ada yang penasaran arti Bernardo Valu ini ya, sambil kerja. Maaf ini ya. Sama Mas siapa ini? Mas Andri. Mas Andri ya, Bernardo artinya, Mas? Bernardo artinya tempat yang pernah. Oh, berarti Bernardo itu tempat yang pernah nggih. Ini ke bahasa campuran nggih. Belanda. Jawa dan Belanda. De Valu nggih. Vale nggih. Lembah. Oh, Vale niku lembah. Ini bahasa apa niku? Bahasa Belanda. Bahasa Belanda. Oh, rupanya bahasa Belanda ya. Kita lama kena pengaruh bahasa Belanda juga ini di Pacet ini. Jadi De Vale nggih. Artinya lembah. Berarti lembah sing pernah. Kalau bahasa Jawa. Oh, lembah yang pernah ya. Yes. Yang pernah kita lalui, yang pernah kita tinggali ya. Ya. Boten. Maksudnya? Di segala macam tanaman kalau ditanam di sini. Kebanyakan cocok hidup. Cocok hidup itu ya. Ini dengan Mas siapa tadi? Andri. Mas Andri. Single rupanya ya. No? Single. Pulau. Sampun gak ada yugo setunggal. Oh, punya apa? Sudah punya anak satu, istri satu nggih. Mas Andri, terima kasih. Semoga berkah. Mohon maaf mengganggu kerjanya. Keren. Ah, itu arti Bernardo Valu ya. Vale ya. Bernardo Vale di wana wisata Desa Kembang Boler, Kecamatan Pacet, Kabupaten Mojokerto, dan menjadi wahana wisata yang menarik sekali ini di sini ada outbound dan banyak lagi wahana-wahana yang menarik lainnya bisa kita kunjungi. Tidak hanya di wisata Pacet, yang lain kita bisa destinasi ke sini, ke tempat ini. Sampai ketemu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sangat bersih ini karena terjaga bersih ini di wahana wisata. Semangat bekerja, Bu. Sukses selalu. Ini di Bernardo Valu ya. Ini logonya ini.